menang kita guys. Sekali lagi. Oke, pertukaran pemain. Oke, ditangkisnya kita oper dulu. Kita oper lagi di sini. Bagus sekali. Kita coba sepes. 2-1, beginilah gacanya guys ya. Kali 10 tadi kali 5 karena dapat tiket. Kali ini kali 10 nampaknya cuy. Gacanya kali 10 kan. Bersinar. Yo, aku AOP dan kali ini AOP akan berbagi lagi informasi seputar game anime. Nah, bagi kamu pecinta anime basket Touch the Dream ya, pas banget kamu berada di konten ini. Karena AOP akan nge-review game ini cuy. Nah, sebelum kita review, seperti biasa alangkah baiknya di tekan tombol subscribe dulu agar anime kuli lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime guys. Oke, sebelumnya kan sudah keluar ya, tapi CBT, dan hari ini sudah rilis resmi ya, official rilis cuy untuk game ini ya, untuk game anime apa namanya, basket ya, The Dream, Touch the Dream. Aku nggak nonton si animenya guys, tapi kita akan nge-review aja ya. Jadi kalau untuk kalau ada kesalahan dalam percakapan saya minta maaf guys ya. Oke, di sini kita ngikuti tutorial dulu cuy ya. Kita ngikuti tutorial dulu di sini. Oke. Terus kita masuk ke sini ya, stack 1. Oke, ada stack-stacknya gitu cuy ya. Untuk bertanding cuy. Di sini aku memiliki ikonik ini orang ya. Bukan orang, maksudnya karakter yang akan kita masuk ke lapangan cuy. Ini kita klik dulu, aku dapat satu karakter yang nampaknya bukan MC yang ini ya kelihatannya cuy ya. Kita mainkan, kita coba. Oke, kita coba ya, kita mainkan guys. Apakah game ini menarik atau sebaliknya guys? Oke, ini dia. Kalau untuk karakternya sih chibi cuy. Chibi ya. Nah, ini masih pakai kartu-kartu gitu cuy. Jadi kita nggak repot-repot ya untuk ngekontrol gamenya, karena game ini termasuk semi turun base cuy. Oke, pakai kartu di sini. Grafiknya boleh lah ya guys ya. Anjay, ini aku belum cek untuk grafik settingan guys. Ya maybe mungkin ada high-nya atau mungkin ada low-nya mungkin ya. Nanti kita lihat guys. Untuk rata kanan atau rata kiri kita pakai ini cuy. Oke, yang kedua kita menang nih ya. 0-1, 0-0 ya. Jadi kita menang 0-0 guys. Oke, kayak gini doang sih. Waduh. Ini volley ya guys ya. Volley ya, aku kira basket guys. Sorry ya, aku salah ngomong guys ya. Aku kira basket, ternyata volley cuy. Oke. Nah, kayak gini ya bentelnya cuy. Tangannya chibi banget. Tapi gak ada ya waifu ya. Animenya ini anime otong semua cuy ya. Oke, menang kita. Ada waktunya juga di sini. Waktunya sudah 30 detik. Kita nggak tahu sih waktunya berapa. Mungkin 1 menit ya. Mungkin 1 menit. Ditangkis dong. Battle. Face to face ya. Oke. Wah, salah kita guys. Salah klik ya. Kalau salah klik kayak gitu cuy. Mau kanan atau yang kiri ya. Tadi itu kan disuruh ada 2 pilihan ya karakternya. Nah, pilihan tersebut jangan sampai salah cuy. Jangan sampai salah pilihannya ya. Kayak gitu sih. Jadi mana yang paling dekat atau mana yang menurut kalian paling bisa untuk menjangkau bola tersebut, itu yang kamu pilih kartunya cuy. Oke, dapat 30 apa itu? 30 apa tuh guys? Aku nggak lihat tadi ya, seperti kayak wings gitu, 30 wings gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini masih tutorial sih. Masih tutorial ya. Kita akan bertarung lagi di sini.
Nah, ada elemennya juga. Hijau menang biru, biru menang merah, merah menang hijau ya. Elemennya standar sih. Ini bisa kita klik-klik ya. Oke, kita autokan saja. Kita coba melawannya ya. Jadi musuh kalau misalnya dia nge-smash ya, kita harus lihat elemen apa dia yang smash cuy. Nanti kita counter pakai elemen untuk ngebloknya cuy, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Harus berarti harus hafal sih orangnya ya. Harus hafal sama kartunya cuy. Jangan salah kartu cuy. Jangan salah kartu. Harus hafal. Ini hijau ya, ini biru guys. Kalau misalnya ditangkis sama yang biru otomatis kita menang. Ya kan, menang kan? Kayak gitu guys. Sebenarnya easy ya. Sebenarnya easy sih kalau kita sudah tahu caranya cuy. Sebenarnya easy kalau sudah tahu caranya. Oke. Kita lempar lagi poli. Kita tangkis dulu. Nah, tadi yang smash itu yang biru cuy. Kita tangkis pakai yang hijau ya, yang kacamata ini. Otomatis kita menang. Kayak gitu. Lanjut ya, lanjut ya. Boom. Ah, kocak anjir. Salah guys. Salah ya. Berarti ada miss gitu. Kamu dia. Itu memang story-nya guys ya, mungkin ya. Wow, ngeri. Ini tadi elemen merah ya guys. Kalah kayak kita. Enggak. Masih bisa. Kita lihat di elemen apa yang dia loncat. Merah, berarti biru. Oh, menang kita dia. Dia apa ya, di luar gawang, di luar jangkauan. Jadi kita menang cuy. Kita pakai elemen biru. Oke. Ini elemen merah ya, biru. Smash. Tahan. Oke, kita tahan lagi pakai ini. Ultinya cuy. Bisa ya. Bisa. Tahan lagi, duel pakai ini aja. Langsung saja smash. Boom. Ya gak kena. Menang kah? Wah, ditangkis cuy. Ditangkis guys. Ayo tahan bisa. Ya gak bisa nahan guys ya. 3-2 cuy. Musuhnya agak lumayan GG gaming guys. Musuhnya agak lumayan GG gaming ya. Waduh, 3-3. Gak dapat. Jadi harus cepat ya ternyata guys. Harus cepat. Ulangi. Harus cepat. Harus cepat. Oke. Smash langsung. Tahan. Ayo kita duel ke sama ini. Kita smash sekali lagi. Menang kah? Menang ya. Oh, kalah, keluar jangkauan. Ya kalah kita guys, bahaya guys. Bahaya kalah. Terus kita kasih ini poin 35. Langsung saja smash. Wah. Gak dapet guys. Kita oper dulu. Langsung kita pukul saja. 4-4 ya. Menang kita guys. Sekali lagi. Oke, pertukaran pemain. Oke. Ditangkisnya. Kita oper dulu. Kita oper lagi di sini. Bagus sekali. Kita coba smash. Gol. Wah, enggak gol, guys. Yah. Menang kita guys ya. 5-4. Yes, 5-4 ya, kita menang di sini cuy. Nah, kayak gitulah ya untuk gameplaynya cuy. Kita akan lihat lagi apakah di sini ada sistem gacha gitu cuy. Semoga aja ada ya sistem gacha di game ini. Wah, ikonik. Naik level 2 ya guys ya. Oke. Untuk masuknya itu kita bisa pakai Gmail, bisa pakai WeChat, bisa pakai Guess juga bisa cuy. Ya. Jadi kalau kalian mau
Pakai Gmail sih lebih bagus ya, karena nggak terlalu ribet. Nah, kalau kamu mau downloadnya bisa di Play Store, tapi pakai VPN. Kalau seandainya kamu nggak pakai VPN, ya agak susah sih untuk ngedownloadnya ya. VPN-nya ada di link bawah cuy, ada di pin komentar. Oke, kita ambil dulu. Lumayan ya, ada pesan. Ada 300. Ini aku bilang tadi apa, ini energi kah? Kita ambil dulu tiket ya. Tiket apa ini guys? Apakah ini tiket gacha? Oh, benar ya, tiket gacha. Tiket gacha guys. Tadi aku kira ini basket guys ya. Sorry banget, rupanya ini poli cuy. Ternyata ini poli ya. Kita lihat gacanya seperti ini cuy. Oke, kita dapat MB ya. Di MB ini apa? Tengah kah? Bukan tengah ya, MB itu bagian belakang ya. Bagian belakang back kan, MB back kan kalau nggak salah cuy. Back. MB juga, normal juga. Dapat 2 ya. Satu lagi. Tiga. Ini WS. WS ini bagian depan ya, strike. Aku rasa dia bagian strike ini cuy. WS, kita cek lagi. Adakah yang bagus? WS juga strike 29. Mungkin semakin tinggi powernya semakin bagus cuy. Ini apa ini? MB ya. Oke, kita skip aja. Cuma 5 sih dapatnya guys. Tapi lumayan kan, dapatnya lumayan kan. Oke, sudah selesai kita cuy. Akhirnya tutorialnya udah selesai. Hari pertama dapat 1000 gol. Hari pertama dapat 1000 gol. Oke. Terus apa lagi nih kita lihat ya. Nah, ini dia. Ada tiket gacha juga di sini. Tiket gacha juga ya. Kita akan coba ambil tiket gacha guys. Sekali aja hoki. Wah, ini hero guys. Bisa kita pilih, bisa kita ambil ya. LI ini apa cuy? LI cuy. LI ini striker ya. Ini S cuy ya. Aduh, aku nggak tahu nih nama-nama animenya ya. Kita ambil yang ini aja lah ya. MB yang ini aja cuy. Ini aja lah, striker ya, S ya. Ini aja cuy, kita ambil karena aku belum ada karakter ya kan. Aku ambil ini aja. Kita touch, kita sentuh. Dapat satunya ungu. Yang rare-nya guys. Kira-kira ini worth it apa enggak? Komen di bawah guys ya, kalau di animenya bagus enggak dia cuy. Kalau di animenya bagus enggak guys? Kita skip aja. Ini dia karakternya ya. Oke, ada juga energi. Nah, itu dia. Kita lihat dulu yang ada tanda NNN ya, artinya new cuy. 31 hari kita klik ini apa nih? Oh, hari ini jam ya. 5 menit, 10 menit, nanti kalau 2 jam dapat 30 sayap guys. Aku enggak tahu sih sayapnya gunanya untuk apa cuy. Nanti di hari ketiga kita bisa dapat tiket gacha di hari ketiga. Di hari ketiga ya. Apalagi nih ada news juga di sini, beranda notif kita lihat. Ini bukan news ya. N ini notif cuy. Notif ya. Terus kita klik lagi di bagian sini. Ini apa ya? Oh, ini pas. Ini pas cuy. Pas ya. Tiket sama aja, atas bawah sama aja cuy. Tapi yang di bawah lebih gede. 1200846 yang di bawah ya, atas 3 ya. Lebih gede yang di bawah cuy. Ada lagi sih. Ini kalau kita nonton video, kita bisa mendapatkan sesuatu nih. 150 150 150. Bisa dapat sesuatu nih guys. Kalau kita nonton video ya, bisa dapatkan seperti apa ini. Ini koinnya ya guys ya. Oh, koin guys. Koin ya. Kalau di game ini koin cuy. Ini cuy, koin. Aku kira ini energi. Ternyata bukan koin. Apa namanya, kristal ya. Kristalnya cuy, untuk gacanya ini. Oke, terus apa lagi? Kita cek lagi. Nah, ini daily ya. Daily itu misi harian cuy. Terus bawahnya lagi belum kebuka. Ini untuk gacha. Untuk gacha
ini untuk ga ini top up ya. Oh enggak, untuk gacha guys, untuk gacha ya, untuk gacha S sudah ada sih, WS sudah ada. Yang belum ada apa ini kita? Ini sih mungkin kita. Oh ini gacha ya, pakai kartu biasa bisa cuy, pakai kartu biasa bisa. Oke kita gacakan dulu ya. Nah ini dulu kita gacakan. Walaupun dia S di sini, tahu gitu tadi kita ambil yang tadi itu WS ya, bukan S ya, tapi nggak apa-apa. Kita ambil dulu yang ini ya guys ya. 84 loh, poinnya 84 guys. Poin dia 84 loh di sini. Ya, 90 kalau digabung semuanya. Oke, kita gacakan 3 2 1. Beginilah gacanya guys ya. Kali 10 ya. Kali 10. Tadi kali 5 karena dapat tiket. Kali ini kali 10 nampaknya cuy. Gacanya kali 10 kan? Bersinar. Bersinar. Wah, gak ada yang bersinar toh. Oh, dua yang biru. Iya, gak ada yang bersinar, guys. Kita skip aja. Normal semua, normal. Aduh, gak ada yang bersinar, guys, ya. Tapi aku cuma ngasih tapi aku cuma ingin lihat ya aja cara gacanya kayak begini ya, guys. Nah, nanti kan kita disuruh update sekitar 2 sampai 3 gigaan ya kan, guys. Nah, waktu update tersebut atau download resonya, kamu matikan aja VPN agar bisa hemat ya. Kan VPN kamu cuma ada kuota 2 gigaan, guys. Jadi kalian waktu download resonya matikan aja. Nanti ada notif seperti ini. Biarkan aja, guys, sampai ininya selesai nih ya, persenannya selesai. Setelah selesai baru kalian aktifkan lagi VPN-nya ya. Dan untuk kapasitas gamenya, untuk kapasitas gamenya itu kurang lebih berapa ya, kita cek dulu. 2 giga guys ya, kecil. 2,8 giga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di konten awal selanjutnya. Jika ada pertanyaan komen di bawah ya, tinggalkan like kalian guys. Assalamualaikum.